Bolehkah seorang itu dia pilih untuk tidak kahwin di atas dunia ini? Boleh. Kahwin bukan wajib. Tak kahwin tak berdosa. Tak kahwin tak masuk neraka. Faham? Tak ada orang masuk neraka sebab tak kahwin. Tapi rugilah. Sebab Nabi kata, "Nama idza mata ibnu adama in qata amin amali ila misalas." Nah, tiga perkara tetap berjalan walaupun seorang itu telah mati. Antaranya awwaladin salihin yad'ula. Dia ada anak, anak berdoa kepadanya. Lepas tu kahwin dapat zuriat. Nah, lepas tu sunat kita berkahwin. Okey, bukan wajib, sunat. Nah, sunat berkahwin. Bila berkahwin biar beranak ramai. Kerana Nabi ada sebut dalam satu hadis, ingkahul waluda. Kahwin dah dengan perempuan yang banyak beranak. Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Ha. Ambulans duduk lah bagor, dak alik dah, duduk lah bagor rumah kita. Faham? Ha, kalau boleh hok gitu. Nah, pasal apa? Fa ini muka sirum bi umam yaumul kiamah, kerana aku jadi rasa bangga menjadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Ha, itu tujuan dia. Nah. Ha. Ada seorang perempuan tahun 90-an dulu, muslimat. Pakai budah ah, comel. Nah, ha, comel. Pakai budah, pakai nikah. Orang pergi mitok dia umur 19. Pasal orang tahu muka comel, orang mitok. Eh, tak boleh, dia takut. Dia takut kalau orang lelaki. Ada juga orang perempuan yang takut. Sebab lagi dia kata, kalau aku nikah kena tidur. Orang kata, orang cerita dia kena tidur dengan dia. Bro. Kena lanjang macam-macam. Dia takut. Faham lagi nak kan ni takut ke tu? Faham lagi? Nah, dia takut ada kau. Jadi 19 kau pergi mitok tambuh, 21 tambuh, 23 tambuh, 29 tambuh. Tambuh lama, takut. Nyakit dia, takut kau orang lelaki. Tapi Tuhan dah tetap belakang nikah juga. Umur 41 ke 39 itu. Mana 40-an dah lah. Nah, maknanya tua dah baru nikah. Nikah tu malam ni cuma pengantin, esok nangis lelok atas tangga. Nangis. Mak dia tu, apa nangis ni? Nikah dah kan malam. Kalau tahu ke ni nikah dulu tu. Ha. Nangis. Eh, dia tak tahu tak? Dia tahu rugi dia tak? Berarti, berdosa tidaklah berdosa. Dan akhirat mana? Siapa kalau laki-laki yang mati bujang, akhirat berkahwin. Mana-mana perempuan yang mati bujang, akhirat berkahwin. Duanya, kahwin pada masyarakat, bukan? Dalam syurga. Kerana dalam hadis tidak ada bujang dalam syurga. Tak ada benda-benda uduh, tak ada dalam syurga. LGBT tak ada dalam syurga. Wahak-wahak tak ada. Dah. Semua molek belaka dalam syurga. Faham? Soalan yang terakhir.